Okey, baik tuan. Kita berada di mana tuan ni? Oh, kita di kampung Bukit Ibuih. Ibuih. Ya, yang mana tempat yang apa? Yang agak-agak teruk lah kena kan. Yeah. Jadi kita pergi sebelah sana tu rumah yang apa yang yang kata anak dia hilang tu kan. Oh. Kita nampak lah pak dia. Sayang siapa? Ni rumah staff kita. Mak dia. Jadi kita dapat dah kanan sikit sikit ada sini soket lampu yang lain terjejas lah. Okey. So far semua okey lah. Semua dah siap dah macam tu kan? Semua dah siap lah. Kita selain tu kita tengok juga rumah-rumah sekitar ni lah kan. Anak-anak kita main ni. Jadi so far semua okey lah. Semua dah terkawal lah. Okey. Jadi lokasi kampung Ibuih. Jadi tumpuan kita sekarang ni di salah satu rumah. Dia kurang macam rumah staff juga lah. Kampung dia lah, kampung dia Nur Laila Syawai, staff CKE Yellow Star. Jadi jadi tengok lah keadaan di sekitar kampung Ibuih ni, khususnya di rumah ni. Jadi ada kerja-kerja pembaikan yang telah pun dibantu oleh rakan-rakan kita di CKE Kedah. Jadi alhamdulillah semuanya telah siap. Lokasi rumah mereka ni tak jauh daripada sungai. Ha, belakang tu je. Belakang tu je sungai tu. Ha, jadi tahu nak Zed? 7 kaki tu. 7 kaki. Jadi takut ayam tu 7 kaki. Memang hapui lah. Dan atas ni tak tahulah apa sebab apa tu runtuh tu. Mungkin ayam jugalah tu. Ayam lah tu. Okay, di belakang ni lah sungai. Sungai utama yang sungai yang naik ayam tu. Macam mana anak-anak buah? Okay. Oh, mantap lah. Mantap. Alah, mau okay kalau. Okay. Kita dah repair siap dalam tu. Cantik. Kita tukar awak lah. Tukar awak lah. Kita tukar switch okey, kita tukar switch dua way, kita tukar ELCB. Ya. Macam kita buatlah. Mantap Pak Bu. Mantap. Baik. Mangan pada awak yang duduk. Saya okay, okay. Rumah ni lah. Mak serta apa? Mak tua Laila. Okey. 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 Terima kasih banyak. Banyak. Okey. Jaga tu lama lah. Okey bos, lepas ni kita ke mana bos? So pukul 1 lebih lah kita berhenti semain jumat tu kan, dari masjid tu mana dekat ni. Lepas pada tu tengok kan makan tengah hari apa semua tu, kita cuba lah cari yang mana 2-3 rumah lagi yang boleh kita untuk bantuan lah. Ya. Okay.